هادينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Masih kepada bahagia Fadilatul moderator acara majlis, hormati Tuan Imam Usi dan Al-Tuan Kuasa Surau Ar-Radah. MasyaAllah, macam Radah betul tuan-tuan. Khususnya tuan-tuan, perempuan, seluruhnya muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terima sekali malah kita merapatkan syukur kepada Allah SWT dapat kita sesama pada pagi ini kita kumpul impun dalam surau ini. Saya sebenarnya tuan-tuan jarang-jarang sekali subuh ni buat kerja macam ni. Di bila hari tu saya bagi tahu dengan pejabat masukkan jadual ni untuk ke sini, banyak kali dia tanya, kata ni betul ke tak betul, confirm ke tidak, kata dia. Bahkan orang rumah saya pun tanya, kata ni betul ke nak pergi ke ni betul? Sebab bukan, maknanya memang jarang sangat sekolah subuh ni jauh. Ya, biasa dekat je. Tapi macam pun alhamdulillah lah, hari ni dapat juga sampai ke sini. Dan sebenarnya saya belah-belah Kajang ni pun jarang sangat. Belah Kajang ni pun banyak ulama' dah. Biar ulama' Kajang handle lah. Alah kulihal tuan-tuan, hari ni puasa ke 10. 10. 10. Maknanya 10 hari adalah puasa kita. 10 hari juga kita tak makan siang. Kalau tuan-tuan tak perasan lah, bagi tahu. Kita manusia ni tuan-tuan, dia rupa-rupanya kita boleh buat sesuatu benda ni walaupun luar daripada kebiasaan kita, luar daripada kita punya dia panggil kelaziman kita. Memang hari-hari makan, hari-hari kita makan. Tapi bila sesuatu tadi kita letakkan asas dia perintah Allah Ta'ala, yang lazim itu boleh kita berhentikan. Mana atas nama Allah saja yang biasa menjadi satu tabi'i atau tabiat pada manusia, dia boleh berhenti. Itu kehebatan kita. Ni yang kita berhenti ni makan ni, yang main-main. Makna kalau sekiralah menurut pandangan orang, tak makan tu matilah kira-kira. Sekiralah menurut pandangan orang, kalau tak makan tu nak bekerja bagaimana, maka sebab itu kita makan. Tapi kelaziman ini kita boleh berhenti hanya kerana dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Maknanya atas kerana perintah Allah, berhenti semua.
Selalu orang bernasihat berhenti lah makan. Tak berhenti. Berapa kali jumpa doktor? Cik, sesudahlah makan. Cik, kata cik. Makan juga. Tapi bila Allah Ta'ala perintahkan, berhenti terus. Tanpa soal. Tak ada pula kita menung, mikir, apalah nasib aku tak makan. Adik. Siapa 10 hari ni menung gitu? Apa nak jadilah aku lepas ni, kata dia. Tak ada. Semua buat dengan yakin. Satu benda yang sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhati dalam kehidupan kita beragama ni, perkara pertama yang dimasukkan dalam diri kita adalah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar keyakinan saja, tetapi yang dimasukkan itu ialah rasa kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Supaya maknanya rasa kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu tidak berbelah bagi. Maka sebab itu diasingkan kita daripada segala perkara-perkara yang mensyirikkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja, sama ada kepercayaan kita, keyakinan kita, tujuan kita, seluruhnya diasingkan siap. Kerana meletakkan keesaan kepada Allah Ta'ala itu akhirnya dibalik-balik menjadikan satu kekuatan kepada diri kita. Dan ini bukan satu yang baru, bukan pada orang Kajang saja, tak. Tuan-tuan ingat apa? Orang Kajang dia puasa. Kotlah tuan-tuan tak tahu. Tuan ingat kawasan tuan-tuan je. Bahkan 1400 tahun dulu begitu. Bagaimana orang-orang yang beriman, mereka mampu memberikan kehidupan mereka seluruhnya untuk Tuhan. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahawa Allah membeli jiwa orang beriman, harta orang beriman dengan syurga. Dan mereka menjual diri mereka. Mereka menjual harta mereka. Mereka menukar apa yang mereka ada, kekuatan, kederat mereka, harta yang mereka miliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita tengok Islam hebat. Tuan-tuan, nak bagi tahu kita, hari ni kita berpuasa ni manifestasi daripada itulah. Dia Kajang, ceramah tinggi sikit lah bahasa tu. Manifestasi. Bukan manifesto. Itu lain, bawa tenang. Makna kita nak menzahirkan makna begitu. Kalau untuk Tuhan, apa saja kita sanggup. Dan itulah memang yang nak dididik kita daripada puasa. Tuan-tuan tengok, tak ada kerja kita. Apa beza tuan-tuan? Bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Apa beza? Bulan Muharram pun makanan berlemak. Apa bulan Ramadan tak ada makanan ni? Tuan-tuan ni apa hal? Menung je kena? Oh, puasa. Tak, maknanya kan, lainlah bulan-bulan Ramadan ni, ni banjir. Tanaman semua habis, makanan semua habis. Ni nak keluar rumah pun tak boleh. Apa nak buat? Puasalah kita, kata dia. Tak apalah. Tak, bulan Ramadan pun macam bulan Muharram. Orang pun, kedai pun buka. 7-11 pun buka kan? Buka. Tak ada beza. Sama macam bulan lain.
Tak ada apa perubahan pun kalau masuk Ramadan. Cuma bila dah puasa, orang tak buka lah kedai makan. Itu je lah. Apa hal tak ada kerja juga. Buka kedai nasi belauk berbagai buta. Siapa yang nak makan? Tapi maknanya tak ada beza. Tak ada. Maksudnya, kita tidak makan pada bulan ini. Bukan kerana tak ada makanan. Bukan kerana kedai semua tutup, orang pekat balik kampung kat Kajang. Maka kita pun berpuasa. Tak. Allah suruh berhenti puasa. Allah suruh berhenti makan. Dahlah Allah suruh berhenti makan. Bulan Ramadan, siang jangan makan. Allah beritahu dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, sekarang wajib puasa. Makna berhenti makan, berhenti yang membatalkan puasa. Kita pun berhenti terus, otomatik berhenti. Apa hal puasa lah kata dia. Satu ayat dia Allah Ta'ala bagi. Tak payah cerita pemenyak. Kenapa? Kama kutiba ala ladhina min qablikum. Yang macam-macam hal. Orang dulu pun aku wajibkan puasa. Baik, berhenti. Kita pun taat. Tak makan, tak makan, tak makan. Walaupun memang kita punya favorite makanan ada. Walaupun kita punya favorite minuman ada. Tak makan, tak ambil. Walaupun pagi-pagi biasa kita kena teh tarik dulu. Kedai mamak buka juga. Kita menung tengok tu canai mamak tu. Tapi kita tetap tak makan. Di rumah kita berapa banyak makanan pun tak buka. Berhenti makan. Dalam berhenti makan, Quran bagi tahu pula, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Baik, sekarang gelap dah, makan pula kata Allah Ta'ala. Mat, kita pun makan pula. Makan, makan, makan. Siang tak boleh makan, malam Allah kata makan. Kan? Tuan-tuan ni makan sini, bila makan siang, malam ke tuan-tuan memang tak makan-makan? Macam pelik je dengar. Kita pun makan malam, makan, 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 makan. Kemudian Allah Ta'ala sebut, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, makan. Baik, sekarang fajar dah timur. Berhenti makan. Berhenti. So, buka berhenti. Ada yang berani makan. Kalau menggelap lagi ni, cubalah makan. Kalau berani. Nampak tak tuan-tuan? Mana boleh, tak boleh makan. Baik sekarang makan. Baik berhenti makan. Makan balik. Begitu pun kita ikut-ikut je lah. Yang ini ni, yang kita buat hari ni, tuan-tuan. Ini nak menunjukkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau perintahkanlah apa pun pada aku, aku akan taat. Tiba-tiba pula Nabi SAW bagi tahu bulan Ramadan, maka hendaklah dihidupkan malam. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan solat tarawih atau solat-solat qiyam, maka dengan penuh keyakinan, dengan mengharap-harapkan pahala, diampunkan dosa yang lalu. Dah bangun pula malam, tak pasal-pasal. Bulan biasa tuan-tuan, perut kita penuh. Bulan biasa makan cukup. Tak ada pula lepas isyak kita sembahyang tarawih. Ada buat? Baik. Nenuh-nuh mikirnya macam riuh, macam tarawih. Tak ada.
Tak payah salam terawih lah tuan. Witir pun kalau buat berjemaah, tak dapat dia 5 sop, 6 sop. Sini berapa sop? Ha, tengok hari. Dia besar. Imam Najran dia jadi, imam dia sedap sikit suara, ramai sikit lah orang kot agaknya Bengali. Hari pertama ramai. Itu standard lah tuan-tuan. Menunjukkan bahawa itu adalah Ramadan. Tak, maknanya tuan-tuan, masa kita dulu tenaga siang ada cukup, tak ada pun dia suruh bangun malam sampai begitu khusus. Tapi bulan Ramadan Nabi bagitahu bangun malam. Siang kau puasa, kau berlapar, buka puasa, baik sambung dengan qiyamul lail. Qiyamul lail lah tu, solat tarawih tu qiyamul lail. Kalau tuan-tuan tak perasan, kadang kita tak perasan tu qiyamul lail. So tu Bilal sebut tu. Kan kita di Malaysia ni macam tu. Sebelum nak start tu kan Bilal announce dulu. Tuan-tuan, solat tarawih sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberi pahala. Ada kan? Sini tak cakap gitu. Sungguh ada ke tidak? Ha? Tak ada. Apa pula tak ada? Tak ada sini. Tak ada bila baca solatut tarawih min qiyami syahri Ramadan asabakumullah. Ada ke tidak? Oh, ada pula. Tuan-tuan ni memang teruk. Tak faham rupanya. Itu tu announcement lah tu tuan-tuan. Tak ada benda tu, announcement saja tuan-tuan. Maksud dia solat tarawih tu sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan pahala. Itulah terjemahan dia. Kalau boleh malam start malam ni bahasa Melayu sudahlah. Bertahun-tahun semua yang tarawih tak faham pun. Tak maknanya kita hidupkan pula malam ni. Itu kita sebut tadi bahawa yang inilah kita panggil kecintaan kepada Allah Ta'ala. Satu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Tak dengar ke? Dengar? Oh, tak dengar. Ha, tuan-tuan tak dengar cakap tuan-tuan. Yang main-main jauh ceramah. Okey, dengar. Ha, saya ceramah kat Sarawak dulu. 3 jam ceramah. Habis ceramah, nak keluar, salam, apa tu, orang bisik, kami tak dengar benda, Ustaz kat belakang. Dah habis ceramah, dia bagi tahu. 3 jam ceramah, baru dia cakap, saya kata, mikrofon dalam tak dengar kot, mikrofon luar dengar. Dalam tak dengar, luar pun tak dengar. Saya kata, tak guna macam luar Sarawak ni. Dah habis benda nak buat ni. Tengah nak ulang balik ceramah. Hai, jangan buat kerja. Dengar, dengar. Wah, dia tak dengar cakap, tak ada masalah. Tak, makna sebab itu Allah Ta'ala sebut, katakan wahai Muhammad pada umat, sekiranya kamu mencintai Allah. Ini yang kita buat ni. Tak ada benda lain, tuan-tuan. Kerana kita taat dan cinta kepada Allah. Allah kata makan, makan. Allah kata berhenti, berhenti. Tak sakit hati gitu. Tengah-tengah makan, berhenti. Baik, berhenti. Berhenti, makan pula. Makan, baik, makan. Berhenti balik, berhenti balik. Cuba kalau kita tak payah makan, minum lah tuan-tuan. Naik kereta pun cukup. Politrafik duduk kat tengah-tengah jalan. Sampai kita je, berhenti kereta. Tak guna punya polis. Bagilah aku jalan dulu kereta dia. Tu pun sakit hati dah. Tapi tak. Kerana Allah Ta'ala yang perintahkan. Kita sanggup. Kemudian Allah bagi tahu lagi. Fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, suruh umat kau ikut aku. Itu kita ibadah ni tuan-tuan. Itu sebenarnya ittiba'ur rasul. Yang kita buat ni semua ittiba'ur rasul. Kerana kita nak ikut Nabi, seboleh mungkin kita ikut. Tuan-tuan tengok. Nak buka puasa. Tak payah buka puasa lah. Sahur dulu, sahur. Jauh no. Baru lepas sahur dah cerita buka puasa. Sahur tadi sahur.
Berapa kali tengok jam? Dah imsak ke belum? Dah imsak ke belum? Kadang-kadang orang punya kelangkabut nak tanya dah imsak tu, dah ismak ke belum? Sampai terbalik-terbalik menyebut. Yalah, imsak ni bahasa Arab. Cuma oleh kerana dah selalu kita pakai, orang Melayu kira. Sebenarnya untuk puasa, untuk nak sahur ni, tuan-tuan boleh makan sampai nampak fajar. Fajar sedik itu. Maknanya subuh lah. Imsak tu, pertama sekali maksud imsak tu berhenti untuk tujuan berjaga-jaga supaya tak cross over. Kan, taklah bertenang habis makan. Dengar orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu orang habis semayang ke apa tu kata dia? Tu no kita. Tapi sebenarnya boleh makan tak? Ah, sudah tuan-tuan. Pelik betul lah tempat ni. Oh makcik, boleh makan ke tidak? Imsak boleh makan lagi? Boleh makan. Tapi pasal kita kata kita nak ikut. Kenapa imsak? Ustaz, kan Nabi SAW berhenti. Pada kadar berapa bacaan? Hah? 50 bacaan. 50 ayat. Lebih kurang lah imsak kita 10 minit. Dia bacaan standard, bukan bacaan kita. Bacaan kita 1.5 jam. 50 ayat. Mana ketidaknya, ikhra 3 baca Quran. Kenapa kita buat? Sebab itibar Rasul. Berhenti. Ni macik-macik lagi lah. Tak mahu dia makan. Makan mak. Imsak dah kata dia. Saya tengok waktu tua gitu. Dijaga betul imsak tu. Orang muda-muda tak? Sempat lagi ni sempat. Sempat. Sebatang, sempat lagi ni sebatang. Itu kalau kaki mokok lah. Gitu. Kan? Imsak ni sempat lagi sebatang. Mana orang jaga? Saya nak tanya tuan-tuan, orang Kajang ni. Sejak bila tuan-tuan makan kurma? Tuan-tuan ni faham soalan ke tidak? Oh kak. Sejak bila rumah kita ada kurma? Sejak 2 hari sebelum nak Ramadan. Kita bukan negara ada kurma. Buah-buah tamar tu tak ada. Itu bukan makanan rutin kita. Tapi bersama Ramadan kita makan kurma? Jawab. Paksa juga ni. Masa-masa. Makan. Dan tergulat-gulat kawan tu makan kurma. Betul. Kenapa? Iyalah jawapannya sunat tadi tu. Itulah dia manifestasi ittiba' Rasul. Kecintaan pada Allah, cinta pada Rasul tadi tuan-tuan. Ini yang kita buat dalam puasa ni. Sebenarnya tak mesti berbuka puasa ni tuan-tuan tak buka apa-apa pun tak apa. Orang kita kan pahaman dia begitu. Bila dah masuk waktu maghrib, kena buka. Amna ada? Tak ada apa. Kadang dalam bas ya. Ha, tak apalah. Kumpul Helio. Mana punya mazhab dia pakai tu. Dia sebenarnya puasa ni dia panggil daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Maknanya apa? Itu dia punya range. Kau tak makan pun tak dipanggil puasa. Faham tak bang? Oh. Mana tak makan pun tak, makcik, tetap dah tak puasa. Tak payahlah nak buat alim sangat. Saya masih puasa lagi ni kata dia. Puasa berkebenda dah pukul 10 malam dah. Tak makan apa lagi? Tak makan bukan makna puasa tu tak ada kerja. Sebab tu kata Nabi SAW, umatku sentiasa dalam kebaikan selama mana melewatkan sahur, menyegerakan buka. Macam kita stand by. Dah azan belum? Belum mak, belum. Dah azan belum? Belum. Berapa kali tanya tu? Soal apa? Nak menyegerakan buka. Kita fikir tuan-tuan. Apa yang ada melewatkan bersahur dengan menyegerakan berbuka? Yalah,
Tasaharu fa inna fi zuhuri barakah. Berusahulahkan dalam sahur tu ada keberkatan. Yalah tuan-tuan. Kalau orang sahur minum air kosong saja, apa benda? Dia sekadar nak dapatkan nama sahur tu. Dia minum air kosong. Satu, kena berkat tadi. Okey tak apa, kita tinggal tepi. Tapi dari segi benda yang masuk dalam perut, air kosong apa benda? Tuan-tuan ni faham soalan ke tak faham? Taklah masuk air kosong. Air kosong je masuk. Apa benda yang ada? Air kosong je. Itu pun segelas. Koklah air kosong 3 liter. 2 liter ke? Okey lah. Segelas. Itu pun tak habis. So, dia lebih rela tidur daripada bangun sahur. Tapi dia bangun sahur juga kan? Dia kata, jadilah, kata Nabi, umatku sentiasa dalam kebaikan bila melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dia punya lewat sahur, memang lewat betul. 2 minit lagi sebelum azan, minum air kosong tu pun sikit. Apa yang dia dapat? Kecuali lah tuan-tuan, masa itu dia minum jus. Jus apalah dia minum untuk apa nama? Gizi kan? Tentu gizi. Gizi? Oh, padahal lah lain. Di Kajang sebut lain. Saya belah 90 lain. Gizi. Maknanya kita punya apa? Berkebenda pula lah terjemahan dia. Maknanya keperluan dalam tubuh kita. Kalau kita sahur dengan itu, okey lah. Boleh ceritalah lagi tuan-tuan. Ada kebaikan lah. Air kosong saja itu pun segelas tak habis. Di mana kebaikan? Kak, faham ke tidak ni? Entah apa dia faham, tak tahu lah tu, main faham je. Nabi kata, umatku sentiasa dalam kebaikan selama mana dia melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sebenarnya apa tu? Sebab itu, fa'inna fi suhur barakah. Kerana dalam sahur tu ada keberkatan. Di mana keberkatan tu? Nah, sudah. Pertama tuan-tuan, keberkatan tu kerana kita ittiba' Rasul. Barakah ni bila tuan-tuan buat apa yang Rasul buat. Itu sebenarnya. Nabi suruh lewatkan puasa. Lewatkan puasa pula nak. Lewatkan sahur. Kita lewat. Nabi suruh cepatkan buka. Kita buka. Nabi makan kurma. Kita makan kurma. Nampak tak? Sebab itu puasa kita ni sebenarnya, cuba tuan-tuan perhati, semua yang kita buat untuk nak menunjukkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul. Tuan-tuan kira lah sendiri. Tadi apa nama, sempat saya dengar ada announcement apa benda lah macam-macam tadi nak buat. Itu bulan puasa. Kita bagi orang makan. Berapa puasa? Kalau ikut kita pun puasa. Patut kita je makan sudah lah. Tak, kita bagi orang makan. Kat Malaysia lagi hemat. Orang suruh bagi makan berbuka. Dia bermurih pun dia bagi makan. Murih tak dapat apalah. Dapat pahala biasa je. Dia tak masuk man fatara saiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri saim syai'a, tak masuk. Kenapa? Pasal dia tak bersahur, dia tak puasa dah. Kita suka kejarkan murih. Orang kejarkan berbuka, Nabi suruh bagi orang berbuka. Saya balik pada Mekah baru lagi. Mekah ni dia suasana dia lain. Di Madinah dengan Mekah pun lain. Kalau pergi Madinah ni, orang berbuka ni meriah. Semua orang memberi. Dia datang dalam masjid tu penuh dengan makanan. Tak risau lah di Madinah tu nak makan. Di Mekah jangan buat kerja. Saya, jemaah saya, bila sampai Mekah, saya kata tuan-tuan, di Mekah ni dia lain sikit pada Madinah. Semua cebik. Berlambak makanan, kata dia buka puasa. Sombong pula, saya kata. Tak apa, biarkan. Kami tawaf umrah masa itu waktu asar. Habis maghrib, habis asar tu dekat maghrib dah. Lagi kurang 15 minit baru habis tawaf. Orang ramai.
Kata kita berhentilah, kita cari pot dulu sekata. Ni nanti kejap lagi huara nanti. Orang buka puasa kita nak semayang pun tak ada pot. Jadi kita berhenti tu, keluar dulu. Keluar. Sebab dalam tak boleh, duduk sini tak boleh, duduk sana tak boleh, pasal kerap. Tahun ni subhanallah, satu Ramadan pun dah kerap. Tuan-tuan, duduklah kat luar. 15 minit lagi nak buka. Masing-masing dah duduk dengan letih. Yang kau pandang aku, aku pandang kau. Saya kata, tuan-tuan pandang apa benda? Dia kata, Ustaz, bila orang nak agih makan? Agih apa ke benda? Saya kata. Kata, ini di Mekah. Ini bukan Madinah. Di Mekah tak sama macam di Madinah. Di Madinah, lambakan makanan. Mekah ni orang terlampau ramai. Tak cukup. Tengok orang sana buka dia punya makanan. Tengok je, untung-untung orang ni bagi. Tak ada harapan. Saya kata, Ji, ambil-ambil lah air zam-zam cepat. Kejap lagi kita nak buka apa ni. Sebab di Mekah dia begitu. Dia tak sama di Madinah. Madinah ni memang lambakan makanan. Sampai ke kedang orang kiri kanan pegang makanan. Di Mekah ni bukan tak ada orang bagi. Cuma orangnya terlalu ramai. Ni orang ramai. Tapi budaya bagi orang makan ni, kalau di Mekah, Madinah ni, Allahu Akbar. Ya? Dia tak sama macam kita. Dia orang kejar. Dia murih, tak ada orang sibuk pun. Kita kot lepas main terawih ni nunggu. Ada murih ke usaha ni? Ada, 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 ada. Tak ada orang lagi makanan pun. Tak. Sekarang orang kejarkan untuk bagi makan buka puasa tu. Kenapa? Kerana Nabi suruh. Tuan-tuan, seluruhnya kita buat. Solat terawihnya. Kita bagi orang makan berbuka. Kita bersahur, kita apa nama ni, berbuka puasa. Buka puasa pun tuan-tuan, bukan main tertib lagi kita. Betul lah kata Nabi SAW, as-sa'imu hatta yuftir. Doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Betul. Maknanya jangan lupa berdoa. Bahkan ada hadis Nabi SAW sebut di ujung-ujung tu antara mustajabnya doa. Baca. Ikut tertib. Jadi sebenarnya kalau ikut berbuka ni, tak payah. Lepas doa tu, azan saja makan. Tak payah doa lagi dah. Ini lama benar. Lepas makan, dah azan, baru nak doa. Allahumma barik lana fima. Tak. Makan dulu. Baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Baru betul. Maksudnya makan dulu. Allahumma laka sumtu, betul lah. Wa bika amantu wa la rizqa aftartu. Barulah kita buka. Tak makan-makan lagi. Bila buka, makan dulu. Kurma 3 biji. Habis, minum air pula. Habis minum air, baca pun Nabi sebut. Zahaba zama'u wa btalatil uruku. Wasabatal ajru insya-Allah. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apalah, minum jelah itu. Jangan takut duk mikir doa tu apa benda pula baca. Tak habis-habis duk megang cawan mikirkan doa tu. Dia pasal masa itu baru nak baca, masa itu baru nak hafal bayar. Tak, maknanya tuan-tuan tertib. Barulah kita pun makan macam-macam, kambing gulik, apa gulik, semua tu gulik. Artinya apa? Yang ini dipanggil kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tujuannya apa? Yuhibbukumullah. Kita nak Allah sayang pada kita. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang sanggup untuk tinggalkan makan dan minum dalam hadis kursi. Hambaku kata Allah Subhanahu taala, hambaku meninggalkan makan dan minumnya min ajli, kata Allah Taala. Kerana aku. Sebab itu pahala orang berpuasa ni tuan dia lain. Dia standard pahala tuan-tuan. Dia punya calculation ni. Ini tuan-tuan pegang. Simple aja. Kata Nabi SAW, Al-Hasanatu bi'ajri amsaliha. Setiap kebaikan ganda 10. Tu sepe dia. Tuan-tuan buatlah apa kebaikan. Susun selipar kat luar. Ganda 10. Maknanya tuan-tuan susun tu seolah-olah susun 10 kali. Faham tak? Susun, bongkar balik, susun, bongkar balik. Seolah-olah lah. Tapi sebenarnya bukan susun 10 kali. Pahala menyusunnya tu 10 kali. Tu Nabi janji dah. Ni, darah kita yang rakam, buat live. Dapat pahala live 10 kali. Seolah-olah sekejap kita dah balik, dia live lagi.
dua kali, tiga kali sampai ke petang dia. Pasal seolah-olah 10 kali dia buat. Ila sab'u mi'ati da'if, sehingga 700 kali ganda. Itu Nabi janji dah. Tuan-tuan buatlah apa benda pun, tuan-tuan sedekah RM1. Ganda berapa? 100 sampai. Itu range dia. Range dia tu. Tapi bila kita sedekah RM1, janganlah ambil yang paling tinggi. Sedekah RM1. Ini alhamdulillah pahala 700 ni. Amboi, gak-gak lah bang. Sedekah RM1 mengharap yang 700. Nabi kata antara 10 sampai 700. Jadi kita assume 10 sudahlah. Pasal apa 10? RM1 kot. Patut jangka orang yang sedekah RM10,000. Ha, itu dia boleh harap 700 lah. Barulah betul. Makna ini dia punya sipit. Illa siyam. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa untuk aku, kata Allah Ta'ala. Aku bagi berapa aku nak bagi. Kenapa? Kata Allah Ta'ala, hamba ku meninggalkan makan dan minum min ajli. Tak ada sebab. Ini bukan pasal dia tak lalu makan. Dia bukan sebab tak ada makanan. Sebab itu, tuan-tuan, dia kurang tepat kalau orang tanya kita, non-Muslim tanya. Itu tuan-tuan, bila kita menjawab tentang agama ni, kena betul sikit. Kenapa you all tak makan, tak minum puasa? Oh, kerana kami nak merasakan bagaimana orang-orang yang tak ada makanan rasa. Oh, very nice, ah, huh? Very nice. How about those yang tak ada makanan, so dia tak payah puasa? Kita mabuk sendiri pula lah. Kita puasa pasal nak rasa orang tak ada makanan macam mana dia rasa. Jadi orang yang tak ada makanan, puasa ke tidak? Puasa untuk rasa. Untuk rasa dua kali rasa tak makan. Salah tu tuan-tuan. Ya? Tak betul. Baik tu kita jawapan tu kena pergi kepada dia punya sebabnya dulu. Kita berpuasa kenapa? Kenapa you tak makan tak minum? Kerana Allah perintahkan kami untuk tak makan dan tak minum. Itu Allah Ta'ala kata, hamba ku meninggalkan makan dan minum min ajli, kerana aku. Saya tu dalam hadis lain kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa yang tidak dapat meninggalkan qaula zur, perkataan buruk, perkataan bohong, maka falaysa lillahi hajatu, Allah tidak berhajat kepada fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk dia tak makan tak minum. Kau tak makan tak minum. Why? Oh, because of you. Oh Allah. Oh, kerana Allah. Baik, sekarang aku perintahkan kau supaya jangan bercakap yang buruk-buruk, jangan bercakap yang tak betul. Kenapa tak tinggal? Seolah-olah Nabi nak beritahu, kalau itu kau tak boleh tinggal, so apa sebab kau mesti tinggal makan dan minum? Tuan-tuan faham ke tidak? Itu bagi keyboard warrior lah. Dan kita kan suka mengomen. Suruh tuan-tuan. Ada je dia nak bercakap. Jadi profesor sebetam. Kadang rasa nak tutup je Facebook ni tuan-tuan. Bukan pasal kerana yang bercakap tu. Makna dia bercakap mengarut. Tapi kerana orang duduk dekat masjid, dekat surau tu yang mengarut. Tuan-tuan faham ke tidak? Nampak tak faham sangat tu. Kalau orang mengarut tu biasa. Tapi bila orang kat masjid yang mengarut, kan luar biasa. Orang mengarut tu kan ramai manusia. Tapi yang dekat masjid, dekat surau ni, tuan-tuan yang duduk dengan kuliah tak ada kerja, tahu tak dah terang? Tuan-tuan, tahu tak dah terang? Mana boleh balik dah, tuan-tuan? Kita tak balik juga. Duduk sengkang mata tu tahan. Tu tengok akak-akak kita, makcik kita kat belakang. Pukul berapa bangun makcik? Ha? Pukul 3, pukul 4 pagi. Yelah, suami kita bangun juga, tukang kejut je. Yam, bangun sahur yam, kata dia. 3 dah ni. Relax dia disebut kan. Kita pun mengabutlah bangun. Lepas tu dia tidur balik.
awak kejut saya kalau makanan dah siap. Senang je. Dia macam petik butang je kan. Button ting dong. Pukul 3 pagi kita jaga lagi. Pukul 7 dah. Lepas tu kata Nabi SAW, kalau kau tak tinggal, apa faedah kau tinggalkan makan dan minum? Maknanya apa? Yang ini Allah suruh tinggal, yang sana Allah suruh tinggal, kenapa kau tak tinggal? Faham tak makcik? Sebab itu tuan-tuan, sehingga kata Nabi SAW, kalau kau berpuasa, orang ajak kau berkelahi, apa sebut? Innisa'in. Tuan-tuan, orang kelahi tu dia maki bapak kita tu. Kita jawab apa? Innisa'in. Dia maki kita? Innisa'in. Dia maki keluarga kita? Innisa'in. Dia maki keturunan dia? Kau nak kena penumbuk. Dah taklah ada Innisa'in. Maknanya apa? Walaupun teruk dia buat kita, bukan soal kita tak nak balas. Rasa-rasa nak balas tak? Angguk betul tu. Tapi kita tak balas kenapa tuan-tuan? Yalah puasa tu betul lah. Itu jawapan dia tuan. Kita cakap. Tapi kita tak balas tu kenapa? Kerana Allah suruh kita jangan balas. Nampak tak? Ini sebenarnya apa yang berlaku dalam puasa kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita nak fahamkan itu. Hari ini kita buat kerana Allah Ta'ala. Sebab itu Allah bagi ganjaran pahala dosa. Untuk puasa infinity. Dia bukan range 10 ke 700. 10 sampai no numbers. Sebab kita kiraan ni sekarang tuan-tuan dah mula pandai kira dah. Satu, lepas dia panggil sah kan. Dulu kita ada sah puluh, ratus, ribu. Sekarang saya ingat tuan-tuan juta pun dah pandai kira. Juta, bilion yang terbaru. Ha, tuan-tuan dah pandai kira macam itulah. Saya tengok orang Malaysia ni, dia pandai dah. Kadang-kadang dia nyebut tu trilion, bukan main. Trilion Ustaz. Kita punya, trilion tu banyak mana tuan? Trilion lah kata dia. Sebenarnya dia pun tak tahu tu trilion tu macam mana. Macam mana? Bukan dia je tuan. Saya pun baru ni saya tengok nombor tu. Macam mana dia jadi trilion? Rupanya juta juta bilion. Kan? Betul kan? Satu juta bilion. Betul? Dia jadi trilion lah. Nampak no tuan-tuan pun tak tahu nampak. Dia makna satu juta-juta bilion kan? Satu juta-juta. Ni satu juta bilion. Baru dia jadi trilion. Tak, kita bukan cerita pasal apa-apa ni tu. Saya kata nombor je, bawa tenang. Tuan-tuan ni, orang Malaysia ni lain macam sikit ni. Dia ada benda-benda red button dia. Dia dengar je, dia mula. Mencapah je dia mikir. Tak, saya kita cerita tentang nombor. Itu pun nak mabuk dah. Tuan-tuan pernah kira tak duit? Juta pernah kira duit? Tak pernah kan? Satu ringgit, dua ringgit, tiga ringgit. Makcik kalau bagi duit, singgit, 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 sejuta. Cukup sejuta kira gila. Banyak tu cik yang main. Berapa ni? 10 ringgit. Lagi 11, 12, 13. Berapa ni? 100, 101, 102. Bila nak sejuta tu makcik? Makna nak ceritanya tuan-tuan, pahala orang berpuasa, Nabi SAW sebut, wa ana ajzi bihi. Dalam hadis kursi, Allah bagi tahu aku yang balas. Standard sedekah 1 sampai 700. Puasa, no. Satu masih dia punya range. 700 tu standard dia lebih pada itu. Allah nak bagi berapa? Tengoklah akhirat besok. Kita pun banyak ni. Kali tengok kosong pandan muka. Perasaan penuh. Sebab itu tuan-tuan, yang ini ni sebagai untuk nak mendidik kita. Ya? Tajuk kita hari ni puasa yang yuk. Nama tajuk puasa yang yuk pula.
Tuan, hari ni tajuk ceramah kan mengarut. Kan? Di sana menanti, di sini merindu. Cerita pasal apa ni? Entah, cerita je lah Ustaz, apa-apa kata dia. Saya ceramah Singapura, tuan-tuan. Singapura ni lain. Sungguh, tuan-tuan, kita, saya belum jumpa lagi kat Malaysia yang macam itu. Ha, masjid macam Singapura adalah surau tuan-tuan ni lah. Ya? Tanggir, ya? Sana ada TV. Di kanan TV yang memang. Ni kalau kena curi ni, masuk suat kabar ni. Dia kadang kita kena apa ni lah tuan-tuan, pandailah nak secure benda tu. Jadi kita kata orang tu ada cara, kena buat lah. Itu perlu. Kita ada benda, kita kena ada juga dia punya cara untuk nak beri keselamatan tu. Tapi Singapura ni tuan-tuan dia lain. Dia panggil ceramah siap, detail. Tajuk siap, objektif apa. Saya tak nak jumpa lagi. Kadang ceramah, ni kira Kajang tak jauh sangat. Ada lagi jauh pada sini. Sampai-sampai ni kita nak ceramah apa? Ikut salah pun nak ceramah. Hai, saya kata, punya jauh saya jalan, ikut saya je. Jadi Singapura tak? Siap detail. One, orang putih pula tu. Two, our objective. One, two, three, four, five. Dia cakap putih semua saya tak faham. Saya baca yang bahasa Melayunya je kat bawah tu. Siap ada sinopsis. Sinopsis ceramah pagi ini sebagai gini gini gini. Objektifnya 1, 2, 3, 4 saja saya cakap. Biar AJK buat kerja. Nanti tuan-tuan akan cakap tu. Cuba buatlah macam Singapura sikit. Bagus juga tu. Betul. Barulah kita sampai matlamat. Sebab itu tuan-tuan, saya pagi ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hari ini kita bukan puasa yang yuk. Puasa sekadar makan, tak makan, makan, tak makan, itu tak. Bila time buka, makan. Time puasa, tak makan. Buka, makan. Puasa, tak makan. Begitu 30 hari, makan, tak makan, makan, tak makan, makan, tak makan. Apa ke benda ini? Dia pun tak tahu, kenapa tak makan? Tanya pula tak makan. Kan orang semua tak makan. Ada orang begitu. Tak jaya tu, tak masuk pejabat besok, tanya, kenapa kau tak makan? Sejak bila? Gila, dia tanya. Kita pula gila. Kita tanya dia kenapa tak makan. Sebab dia rasa tak makan tu kerana puasa. Allah Ta'ala sebut dah, kau tinggal makanan tu min ajli, kerana aku. Dan kau buat semua tu kerana kau nak ittiba' Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kita hidup ni tuan-tuan, ada dua benda ni, ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Itu yang nak diajar dalam puasa. Semua. Tuan tengoklah apa benda pun puasa ni, semuanya dibalik-balik pada ati Allah wa ati Rasul. Taat dalam konteks cinta. Ada orang taat saja tak cinta. Betul tak? Ada orang taat dan cinta. Dia lain. Sebab itu yang disuruh kita bukan sahaja taat, bukan tunduk saja, cinta. Sebab itu kata Dr. Yusuf Qardawi apa dia? Dia kata maksud ibadah apa dia? Kalau baca dalam kitab apa nama Hakikatul Tauhid, kecil ke pendek, nipis kitab tu, ada satu term dia sebut. Ibadah maknanya apa? Dia kata dia panggil nihayatul khudu' wa nihayatul hub. Ibadah yang kita buat ni apa benda? Dia panggil nihayatul khudu', dia panggil kemuncak ketundukan. Ibadah ni kemuncak ketundukan. Maksudnya apa? Tuan-tuan, dia begini. Kita dalam hidup kita ni, kita tunduk pada banyak benda. Betul tak? Tunduk pada kehendak kita. Contohlah kita bekerja. Kehendak kita nakkan kita dapat harta yang banyak. Itu kehendak. Betul? Ada yang tak nak harta banyak? Bohong benar tuan-tuan ni. Datanglah pula kalau datang surau ni khuduk, tawaduk je semua. Lepas tu kadang saya menyampah ceramah kat surau ni tuan-tuan. Kan? Semua tawaduk. Keluar surau menipu boleh tahan. Bukan surau sini lah. Sebab tu kata Dr. Yusuf Qardawi, dia ibadah ni nihayatul khuduk. Kemuncak ketundukan kita. Dia berlawan. Kita ni dalam hidup berlawan. Berlawan tuan-tuan. Tak payah banyak lah. Kita ambil contoh . Lepas isyak, kita ada solat tarawih. Solat malam. Baik. Nak tengok TV ke nak tengok solat malam? Malam ni Liverpool MO Salah
Sekarang orang Islam semangat. Ini adalah contoh ya, bagi menaikkan imej Islam di mata dunia. Pasal semua sokong Liverpool sekarang. Dulu semua sokong Ronaldo, Real Madrid. Tuan-tuan ni tahu ke tidak ni? Ya, pasal dulu Ronaldo ni kata ada ciri-ciri seorang Muslim. Ciri-ciri lah kata dia, ada penyayangnya. Biasalah tuan tu untuk menaikkan imej. Sekarang ni ada pula salah orang Muslim. Kan? Bila tengok macam tu dah tak kira lah surah pendek tak surah pendek, dah lupa sekejap. Surah pendek tu letak tepi lah kata dia. Yang penting telah menaikkan imej umat Islam tu. Bahawa orang Islam juga teror. Seorang tu je pun. Seorang tu je pun. Yang lain semua tak ada harapan. Tuan-tuan. Solat terawih, bola. Bola buka apa? Malam ni kan? Ha? Live. Oh, 2.40 pagi? Okey. Tak apalah. Kita ambil tu. 2.40 pagi, semayang tahajud ke MO solat. Ni live sekali je ni. Liga juara-juara. Maknanya habis ni habis lah. Solat ni hari ke-11 malam kan? Ada lagi hari 12, hari 13, hari 14. Okey. Pilihan. Saya tu kata Dr. Soekardawi, ibadah ini dipanggil kemuncak ketelukan. Nak ni ke nak ni? Nak ni ke nak ni? At the end mana menang? Buat-buat jawapan orang suau lah. Jawapan tuan-tuan betul-betul mana? Tahu rumah masing-masing. Ni jawapan orang suau. Jawapan orang suau. Baik. Mana tuan-tuan? Ah, tuan-tuan macam tak biasa pula jawapan orang suau. Tajuk. Ini nihayatul khudu'. Kemuncak ketundukan. Kita nak tunduk ni, ketunduk ni, tunduk ni, tunduk ni, yang ini, ke ini, ini. Akhirnya ibadah. Yang ini kita buat. So ini dipanggil ibadah. Sebab itu juga dipanggil ulama sebut dah ini. Kita tidak menyembah Lata dan Uzza, tetapi kita menyembah namanya harta, kita menyembah namanya makan. Hari ini punya jahiliah, dia tidak menyembah Lata dan Uzza. Macam mana orang-orang jahiliah dulu bila sa'i, tuan-tuan. Sa'i Nabi semua laju, lari kat lampu hijau tu. Dia tuan-tuan dah buat. Tak tahu lah tuan-tuan tahu ke tidak. Lari, lari, lari. Kenapa lari ni? Tak tahulah siapa ketua, tak tahu kalau lari. Lari, lari. Ya, sebab tu ada beberapa riwayat dekat situ. Dekat lampu hijau tu. Pertama, kan disebutkan dalam satu riwayat. Di situ orang jahiliah dulu meletakkan berhala mereka datang dan usaha di situ. Jadi dia ada unsur keberhalaan dekat situ. Nabi suruh lagi. Tinggalkan. Ada pandangan kata ada dijual berhala di situ. Satu lagi pandangan kerana di situ di kawasan lekuk. Mekah ni dipanggil Bakah. Bakah, Bakah ni maknanya lemah. Jadi bila dia lemah, bila hujan apa berlaku? Airlah memang air turun. Air turun dengan apa? Air turun dengan pasir. Dengan bertakuk. Bila kita pergi dekat pantai, kita jalan atas pasir, macam mana cara? Tuan-tuan kena jalan laju. Baru boleh jalan. Kalau tuan jalan perlahan-lahan, terbenam kaki itu. Jadi, saya tu suruh laju sikit. Ha, itu antara kenapa dekat lampu hijau tu kita lari. Cukuplah takat tu. Tak boleh bagi tu lebih-lebih. Nanti tuan-tuan tak nak pergi umrah dengan saya. Tak, saya nak sebut ni tuan-tuan. Kata para ulama, Lata dan Uzza pada zaman jahiliyah sekarang, apa dia? Kereta. Duit. Harta. Mangkat. Itu yang orang sembah. Makna takrifan ibadah tadi, Dr. Soekardawi sebut, kemuncak ketundukan. Kau tak nak tunduk pada sembahyang, kau lebih tunduk kepada niaga. Bermakna kau menyembah apa? Boleh faham tak tuan-tuan? Wa niha ma'a nihayatul hub. Dalam kitab tersebut bersama dengan kemuncak kecintaan kau. Kau cinta Allah, cinta, cinta tidur. Allah tidur, Allah tidur, Allah tidur. Maknanya apa? Sahur. Sahur tidur, sahur tidur. Sahur tidur. Sahur.
tidur je lah. So, kecintaan kau kepada tidur. Itu maksudnya. Jadi, ibadah. Ibadah lah. Dalam konteks tadi, bermakna ibadah ni salah. Patut ibadah ni, dia mesti kepada Allah Ta'ala. Tapi kita buat kepada lain. Jadi, sebab itu, tuan-tuan, dalam konteks kita hari ni, cuba tuan-tuan tengok. Tak makan kan? Tak makan. Lapor tak? Bohong, no, tak makan, tak lapor. Lapor tak mesti? Tak ada lah. Saya bulan puasa ni tak lapor lah. Ustaz terbegang lah tuan-tuan, agak-agak lah. Bohong, no, tak lapor. Lapor. Oh, dah tercabut pula dah. Padahal suara tak keluar. Sampai tercabut ceramah, jangan baik. Ini kalau kat TV macam ini, tuan memang tak ada harapan lah. Kita lapar, tapi pasal ketundukan dan kecintaan kita kepada Allah, kita tinggalkan lapar tadi. Kita letih sebab ketundukan dan kecintaan kepada Allah, kita tinggalkan letih tu. Inilah di kehidupan kita, tuan-tuan. Ini yang kita nak capai daripada puasa kita. Jadilah, dapat latih kita untuk itu. Untuk apa kita tinggalkan makan dan minum? Kerana Allah. Untuk apa kita solat tarawih? Kerana Allah. Itu je. Tuan-tuan bayar zakat. Untuk apa? Kerana Allah. Tuan-tuan sedekah. Untuk apa? Kerana Allah. So, kita latih diri kita dalam bulan Ramadhan ni. Pertama, untuk hubbullah. Kemudian, hubbur rasul. Itu. Supaya at the end kita dapat balik apa? Makcik? Oh, makcik. Dapat apa, tuan-tuan? Supaya Allah cinta kepada kita. Jadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah akan sayang pada engkau. Itu jugalah yang dibuat oleh mereka-mereka yang di awal, tuan-tuan. Bila Nabi SAW tanya kepada sahabat, siapakah yang akan menginfakkan hartanya pada jalan Allah untuk menyediakan pasukan perang? Sayyidina Uthman bangun. Aku ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapakah lagi yang akan menginfakkan harta? Sayyidina Uthman bangun lagi. Sampai Nabi kata, Uthman tidak akan rugi mulai hari ini. Tuh. Kenapa? Kecintaan dia kepada agama. Kita hari ini begitu. Sebab itu di kehidupan kita kena letak agama di depan. Itu yang nak diajar kepada kita hari ini. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Tak, nak bagi tahu hakikat puasa ni, puasa bukan puasa yang yuk ni tuan-tuan. Kan? Bangun pagi buka periuk. Ni tak bangun pagi nak, bangun petang buka periuk. Tak, kita bukan puasa sekadar lapar dan dahaga. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa jum wal atas. Beberapa orang puasa yang dia dapat daripada puasa semata-mata lapar dan dahaga. Bang, kalau bulan Ramadan kau boleh tinggal, kenapa bulan tak Ramadan kau tak boleh tinggal? Kalau bulan Ramadan kau boleh spend masa, kenapa bulan tak Ramadan kau tak boleh spend masa? What is your problem, kak? Yes. Saya kadang kalau ceramah bulan Ramadan dan orang tanya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz ramai. Apa tips kita nak kekalkan supaya malam ramai macam tarawih? Saya kata gini je. Besok hari raya kedua boleh buat announcement bahawa pihak surau akan terus mengadakan solat sunat tarawih. Dia orang dengar, baguslah surau tu ada tarawih lagi. Ramai lagi datang. Dia suka kan salatul tarawih mingkiam. Itu yang dia suka tu. Dia tak faham apa. Dia seronok tanggungjawab tu kata dia. Bilal pun sama dua kelima. Alhamdulillah. Tak ada kerja. Bilal jerit tak pasal-pasal. Mikrofon dah ada. Bertenang-tenang je lah. Kan dah apa dia kejar tak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Budak kat luar. Sama-sama lawan dia. Tuan-tuan, ini kita buat kak ya. Kita pun sama juga Muslimat. Kita jaga diri kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Kita jaga aurat kita. Jaga kita punya maruah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Min ajlillah. Kerana Allah Ta'ala. Sama tuan-tuan apa kita buat. Kita bekerja. Betul tak? Kerja, kerja, kerja. Zakat bayar. Bayar. Lembaga hasil? Tak bayar. Shhh. Lepas itu tuan-tuan, kita buat kerana Allah. Semua tuan-tuan. Kita spend masa kita, baik duduk majlis ilmu, datang ke masjid. Semua kerana Allah Ta'ala.
Itu yang nak dilatih. Maka itu yang berjaya tuan-tuan. Sebenarnya ini latihan dia. Dan itu yang berjaya Nabi SAW latih pada umat tak awal. Sampai dapat bina tamadun. Itu cerita dia. Mereka sanggup bagi. Sampai zaman itu siapa tak bagi? Dia betul-betul punya terang tuan-tuan. Cahaya tu dah betul ke muka saya dah. Dia kata ustaz ni tak tahu ke dah terang ke sini. Dah saya berhenti. Tuan-tuan 7:30 nak bagi cukup senang. Jam tu 7:30. Ya, nanti tuan-tuan senang nak jawab. Pukul apa berhenti tadi bang? 7:30 lah gitu. Senang. Tapi jam surau ni macam-macam nombornya dia. Sana 7:30, sana 7:35. Sana belum lagi. Oh lain macam surau tuan-tuan. Cuma tuan-tuan dah syuruk ke belum? Belum lagi. Ha? Kita syuruk sini berapa minit? Syuruk dah lah. Duha dah belum? Belum lagi. Kita Malaysia pakai 23 minit tuan-tuan. Di Mekah pakai 15. Ada orang pakai Mekah punya. Mana boleh? Matlaq kita lain-lain. Tuan matlaq tak? Tempat terbit kita lain-lain. Kena pakai kita lah. Kita 23 minit. Di Mekah 15 minit. Ada orang ada petikai. Kenapa di Malaysia 23 minit? Mekah 15 minit? Kau ni kenapa? Dan kau duduk kat Mekah, ikut waktu Mekah lah. Dan tu semayang lah ikut waktu Malaysia. Tak ada kerja dengan dia duduk petikai dengan waktu tu. Tentulah ikut sana. Jadi tuan-tuan, kerana Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat subuh, kemudian duduk di tempat solat ni, sehingga apa? Sehingga terbit matahari, kemudian solat 2 rakaat. Maka dia dapat pahala seperti mengerjakan haji. Dan, atau umrah ya, dan umrah. Jadi mana 7:20 minit 23 7:25 suruhlah. Bapak dan tuan boleh terus solat 2 rakaat. Solat sebahagian kata isyrak. Kalau tuan tengok pembincangan ulama, sebahagian kata isyrak dia juga duha. Tak apalah, tak usah kelahi. Siapa isyrak, isyrak. Bab waktu duha juga awal duha. Isyrak ni awal duha. Maknanya yang mula-mula tu. Sebab itu kita tak payah banyak orang nak solat solat isyrak. Sebenarnya matahari betul-betul tepat ke mata saya dah ni. Memang dahsyat tu tuan-tuan buat surau ni memang macam ni. Supaya ustaz-ustaz sedar diri lah ustaz. Jadi tuan-tuan saya pun tak ada nak panjang lah. Cuma saya kata tadi tuan-tuan, sebenarnya itulah dia. Hakikat daripada puasa kita ya hari ini untuk nak mendidik kita supaya kita jadi orang yang mampu untuk buat sesuatu kerana Allah. Kita tinggalkan sesuatu juga kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan tuan-tuan. Saya rasa sekadar itu dululah untuk pagi ini. Saya ucap terima kasihlah pada sahabat saya, Imam Muda Najran. Ini bukan pencetus rumah. Saya pesan, saya datang. Saya peminat dia tuan-tuan. Ini kumpulan dia, kumpulan Sojana. Tapi dia dah berhenti Sojana rupanya. Jadi saya menyesal juga tiba. Saya ingat dia Sojana. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi pada 5 tahun akan datang. Buat 5 tahun sekali je sudah lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Sekali lagi terima kasih pada semua. Terima kasih pihak masjid. Dan mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Sama-sama kita tanamkan azam tuan-tuan ni. Sama tanamkan azam dengan kepahaman tadi. Mudah-mudahan insyaAllah Allah cintakan kita insyaAllah ya, mudah-mudahan. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. Cuma sikit je tuan-tuan. Betul-betul silau betul ni ya. Sampai tak nampak dah hasilnya. Tak ada boleh off dah kot. Tuan-tuan, sikit je. Saya, tuan-tuan saya mau balik.